Syaratnya yaitu pertama dari Dinas Kesehatan, suratnya harus ada, dan hewan-hewan itu dinyatakan sudah layak jual dan memenuhi syarat kesehatan. Terkait dengan penyaluran hewan kurban, Muhammadiyah menganjurkan agar diberikan dalam bentuk uang saja, disalurkan melalui lazis Muhammadiyah untuk dapat didistribusikan di daerah 3T, yaitu daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. Nah, kemudian untuk penyembelian hewan kurban sebaiknya dilaksanakan di rumah pemotongan hewan. Kalau dipotong di dalam lingkungan masyarakat, maka sebaiknya jumlahnya dibatasi agar tidak terlalu banyak.